para penuntut ilmu di sini harus jeli. Jangankan ke ahli sunnah, sesama ahli sunnah. Menghina kan tidak perlu kan? Menghina orang kafir wajib. Enggak ya? Menghina kaum musyrikin wajib. Mencela mereka wajib. Ya enggak. Jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Karena dilarang juga oleh Allah SWT. Jangan kamu mencaci maki orang musyrikin. Nanti mereka mencaci Allah. Karena kezaliman dan tanpa ilmu. Jangan jadi kita menjadi penyebab caci maki di antara para ulama. Walaupun kita tak sesuai, cukuplah pendapatnya. Kita tak sesuai dengan ini. Dalilnya ini. Kalau nak nyebut nama, sebutlah dengan nama yang patut. Kalau dia profesor, bilang profesor. Doktor, jangan bilang al-jahil fulan. Ya, dia hafal Al-Quran. Kiraatnya kiraat 10. Ya, antum, habis Al-Quran juga. Kiraatnya berapa? Setengah kiraat. Ya, hak orang itu kita berikan. Dia alim. Cuman alim itu ada yang salah, ada yang benar.